Momen bersih tegang antara staf Presiden Republik Islam Iran Syed Ibrahim Raisi dengan Pas Pampres Jokowi sempat terekam kamera dalam kunjungan perdana negara Persia tersebut. Hal itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Presiden Syed selesai melakukan penanaman pohon dan perkenalan pada masing-masing delegasi. Terlihat kameramen Presiden Iran yang terus mengikuti pimpinan negaranya bersama Jokowi untuk menuju beranda Istana Kepresidenan. Dalam tayangan YouTube resmi Sekretariat Presiden, sejumlah kameramen Iran tampak berkumpul di sekitar dua pimpinan negara itu. Yang membuat Pas Pampres harus bekerja ekstra untuk meminta mereka membuat jarak agar tidak mengganggu pengambilan gambar dari media lain. Bahkan Pas Pampres terpaksa menarik seorang kameramen Iran yang dinilai mengganggu karena begitu dekat dengan Presiden. Namun kameramen tersebut dengan cepat menepis tangan Pas Pampres dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Tak hanya di momen itu saja, saat Presiden Jokowi memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang hadir di Istana Bogor, staf Presiden Iran terlihat terlalu dekat mengambil gambar. Sehingga yang bersangkutan harus ditarik berkali-kali oleh staf kepresidenan.